Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam keluarga Malaysia. Bersua kembali dalam siri keempat Bual Bicara Eksklusif Kedah Tua Warisan Tamadun Silam daripada kami, Jabatan Warisan Negara, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia sempena program Festival Kedah Tua 2021. Terlebih dahulu, izinkan saya memulakan bual bicara ini dengan serangkap pantun. Bujang bukan sebarang bujang. Bujang termahsyur, ilmu bersemi. Sampailah masa kepengkalan bujang, pelabuhan perdagangan, gelaran diberi. Seperti kebiasaannya, bual bicara eksklusif ini, para penonton akan disajikan dengan perkongsian ilmu daripada pakar-pakar arkeologi dan sejarawan yang akan merungkai sejarah khususnya Kedah Tua atau juga dikenali sebagai Lembah Bujang ini. Kompleks percandian Pekalan Bujang terdiri dari 5 buah monumen berupa candi di mana tapak-tapak tersebut dinamakan Tapak 19, Tapak 20, Tapak 21, Tapak 22 dan Tapak 23. Berdasarkan kepada jumpaan pelbagai jenis keramik dari Timur Tengah, China dan Asia Tenggara serta pecahan kaca dari Timur Tengah dan Manik, maka Pengkalan Bujang boleh diiktiraf sebagai salah satu pelabuhan interport selain daripada Sungai Mas sejak abad ke-9 atau ke-10 Masihi. Untuk mengetahui info lanjut mengenai tapak ini, marilah kita bersama-sama mendengar dan menyaksikan bual bicara eksklusif bersama tetamu kehormat kita pada kali ini, iaitu Profesor Madya Dr. Zul Iskandar Ramli dari Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi, yang akan membicarakan tentang percandian Pengkalan Bujang sebagai pelabuhan perdagangan bersama moderator Encik Ahmad Zaharuddin bin Abdul Kadir. Kain sutera, kain keringkam, molek dipakai, jangan disimpan. Pemanis kata ucapan salam, salam sejahtera saya ucapkan. Bersama dengan saya, Ahmad Zaharuddin Abdul Kadir dari Bahagian Arkeologi Jabatan Warisan Negara akan meneruskan siri bual bicara eksklusif Warisan Tamadun Silam sempena program Festival Kedah Tua. Sekarang, kita berada di Kompleks Arkeologi Pengkalan Bujang Kuala Muda Kedah. Di sini, kompleks ini terdiri daripada Tapak 19, Tapak 21, Tapak 22 dan Tapak 23, di mana Tapak 23 telah diangkat menjadi Tapak Warisan Kebangsaan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 atau Akta 645. Sebentar lagi, kita akan bersama-sama dengan seorang pakar arkeologi membincangkan sebuah topik yang bertajuk Percandian Pekalan Bujang sebagai Pelabuhan Perdagangan. Kita bawa kembali Profesor Madya Zul Iskandar Ramli dari Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia untuk meneruskan topik kita pada hari ini. Terima kasih ya Prof. Okay, kembali bersama kami. Okey, untuk sebagai permulaan topik kita pada hari ini. Di belakang kita ni kita dapat lihat peninggalan runtuhan sebuah candi. Boleh tak Prof menerangkan kepada penonton apa sebenarnya yang ada di belakang kita ni? Okey. Untuk struktur yang berada di sebelah kanan saya ni dikenali sebagai Candi Tapak 23, Candi Pengkalan Bujang lah. Kalau di Pengkalan Bujang ni adanya sebuah kompleks yang terdiri daripada beberapa buah candi, yang mana Tapak 23 ni adalah salah satu struktur yang ditemui lah. Selain daripada Tapak 23 ni, kita ada Tapak 19, kita ada Tapak 21, 22 dan di luar pagar ni dulu mungkin ada yang dekat dalam sawah tu ada Tapak 18, yang mana dalam sawah tu tapak tu dah musnah teruk, so tidak dilakukan sebarang aktiviti penggalian ataupun ekskavasi lah. Yang diekskavasi adalah tapak di kawasan dalam kompleks ni, terdiri daripada Tapak 19, Tapak 21, 22 dan juga Tapak 23. Okey Prof, untuk soalan yang kedua Prof, bolehkah Prof berkongsi dengan kami tentang sejarah penyelidikan yang pernah dilakukan di Tapak Arkeologi Pengkalan Bujang ni Prof?
Okey, dari segi sejarahnya, pertama kali kajian arkeologi dijalankan di tapak ni pada tahun 1935 hingga 36 lah oleh Horace Whale dan juga isterinya Dorothy, yang mana atas tajaan Greater India Society pada masa itu, kononnya untuk membuktikan bahawa wujudnya penghijrahan daripada tanah besar India ke kawasan sinilah, ke kawasan Alam Melayu. Tetapi teori kolonisasi ini sebenarnya penyelidik tempatan dan juga penyelidik luar telah tolaklah tentang teori kolonisasi ini. Ada yang memperkenalkan teori indianisasi, ada teori apa tu akulturasi budaya dan teori peribumian budaya India lah di kawasan sini. Kemudian dalam tahun 50-an 60-an tu dijalankan kajian oleh apa tu Alistair Lamb dan contohnya di kawasan Lembah Bujang ni, dan juga Sullivan dan juga beberapa orang rakan. Kemudian pada tahun 1976 tu Jabatan Museum pada masa itu diketuai oleh arwah Datuk Dr. Adi Tahar telah menjalankan kawasan di tapak ni lah, tapak 23 ni, yang mana masa tu satu kajian awal yang dijalankan. Kemudian diteruskan pada tahun 1986 hingga 1981 ekskavasi telah dijalankan di kawasan sinilah. Kalau kita lihat tapak 19 dan juga tapak 21 22 tu dia reconstruct balik, itu berlaku pada tahun 76 apabila apa tu idea untuk menubuhkan Museum Arkeologi Lembah Bujang tu, yang mana Museum Arkeologi Lembah Bujang tu secara rasminya tertubuh pada tahun 1978, yang mana kalau kita tengok dekat museum tu ada tapak tapak 22 yang dibawa ke tapak di berdekatan dengan kompleks Museum Arkeologi Lembah Bujang pula, dipindahkan, maknanya dia rosak dipindahkan. Yang kekal hanya tapak 19 dan juga tapak 22 ni, dan juga tapak 23 ni lah. Tapak 23 ni kalau nak ikutkan yang paling latest excavation tapak ni lah, pada tahun 2004 dengan 2005 pun masa tu di bawah Jabatan Museum dan Antiquity telah dijalankan ekskavasi juga, yang mana pada tahun itu keseluruhan struktur candi ni telah diekspos lah secara keseluruhan dan jadi macam ni lah. Kemudian pembangunan-pembangunan berterusan lah sehingga sekarang untuk tujuan pelancongan warisan di kawasan ni lah, yang mana adanya struktur bumbung dan juga apa tu konkrit-konkrit keliling ni adalah salah satu usaha Jabatan Museum dan juga Jabatan Warisan Negara untuk memperkenalkan tapak ini kepada pengunjung dan juga pelancong yang ingin tahu tentang sejarah zaman proto sejarah lah di kawasan ini. Kompleks Pengkalan Bunjang ni adalah salah satu kompleks yang penting juga sebabnya ada banyak tapak di sini, walaupun dari segi pentarihannya kawasan sini dia bermula sejak abad ke 10, 11, 12 dan 13 Masihi. Kalau tapak-tapak yang awal tu dia berada di sebelah utara lagi daripada kawasan ini, di kiri kanan Sungai Bunjang tu ada lagi beberapa tapak yang tapak contohnya tapak 12, 13, tapak 6, tapak 5, 6, 6, 7 rasanya lah. 6, 7 tu ada mempunyai pentarihan yang lebih awal lah di berbanding dengan kawasan ni, yang mana pentarihan dekat kawasan tu lebih pada abad ke 4, 5 dan 6. Kalau kawasan kompleks Pengkalan Bunjang ni dia lewat sikit kalau ikut pentarihan relatif abad ke 10 dan juga kalau pentarihan kronometrik yang saya buat dekat Candi 19 tu dia lebih kepada abad ke 19 abad ke 12 hingga 13 Masihi macam tu. Kita tahu yang tapak ini telah dikaji dan diekskavasi oleh seorang penyelidik yang bernama Quaritch Wales pada tahun 1936. Dan sehinggalah penyelidik-penyelidik tempatan mula mengkaji tempat ini seperti Leong Sau Heng, Nik Hassan Suaimi, Kamudin Zakaria dan juga Prof sendiri. Boleh Prof kongsikan dengan kita apa penemuan-penemuan yang diperolehi daripada hasil-hasil kajian tersebut? Okey, kalau ikutkan penemuan yang di
dilakukan oleh Correctional dan juga Jabatan Museum di peringkat awal. Yang penting, yang penting pada pada pandangan saya adalah penemuan arca lah, arca agama, dan juga reli kuari dan juga peripih yang ada dalam tu. Contohnya yang kita jumpa dekat tapak 19, kita jumpa reli kuari dan juga peripih dan juga arca Ganesha yang membuktikan bahawa tapak itu ada unsur-unsur agama Hindu, yang mana orientasi pun dia lebih pada utara, timur barat. Dan kalau di tapak 21-22 kita jumpa arca Buddha duduk, arca Buddha duduk dan juga arca Buddha berdiri, yang secara tidak langsung membuktikan bahawa tapak itu berunsur agama Buddha lah. Cuma dekat tapak 23 ni kita tak jumpa arca-arca berunsur agama. Dan kita buat penafsiran ataupun kita buat apa tu, analisis candi ini berunsur agama apa berdasarkan dia punya orientasi dia. Orientasi dia lebih kepada timur barat tu. Dan juga semasa ekskavasi pertama dilakukan pada tahun 1986 hingga 1986 hingga 1991 tu ada jumpa apa ni, kertas-kertas emas dekat tapak ni, yang mana itu melambangkan kepada apa tu, pemujaan terhadap Dewa Shiva lah dalam bentuk yoni dan juga lingga tu. Itu menjadi indikator penyelidik awal untuk menentukan tapak ni unsurnya agama apa, agama Buddha ataupun agama Hindu. Tetapi kalau berdasarkan kepada orientasi tu jelaslah, dia orientasi dia kalau dekat area Lembah Bujang ni, untuk kita bezakan antara Hindu dan juga Buddha tu, orientasi dia lah menjadi salah satu kita punya petunjuk, sama ada timur barat ataupun utara selatan. Utara selatan tu sebenarnya dia tak berapa tepat mengarah ke utara, dia lebih pada mengarah ke Gunung Jerai sebenarnya. So kita tengah buat satu kajian, adakah masyarakat pada masa itu, terutamanya masyarakat awal yang mengamalkan ajaran Buddha ini, menggunakan Gunung Jerai sebagai arah arah dia punya orientasi candi, yang mana kalau ikutkan interpretasi, Gunung Jerai itu merupakan tempat duduknya para dewa-dewa, tempat tinggal para dewa-dewa ataupun nenek moyang lah, kalau berdasarkan kepada ajaran animisme yang tak ada agama tu kan. Adakah dia berterusan penggunaan tu ataupun tidak lah, itu saya tengah buat kajian terperinci tentang itu. Kalau kawasan ni yang menjadi artifak, yang menjadi ataupun yang menarik minat lebih pada arca lah. Kalau seramik tu banyak juga, tapi dia tak jumpaan tu tak sebanyak yang kita jumpa dekat Sungai Mas tadi tu kan. Dekat sini kurang sikit. So dari segi walaupun dianggap sebagai pelabuhan antropo kedua kepada Sungai Mas, tapi berdasarkan kepada jumpaan artifak tu, utamanya penemuan seramik asing tu, dia kuantiti dia, taburan dia lebih rendah berbanding dengan apa yang dijumpai di Sungai Mas. Tapi berdasarkan penemuan artifak itu juga, kita boleh mengiakan ataupun membuktikan bahawa Pengkalan Bujang juga merupakan salah satu pelabuhan utama bagi Kerajaan Kedah Tua pada abad ke-5 hingga ke-12 Masih itu. Tadi Prof ada bercerita yang tapak Pengkalan Bujang ini juga adalah salah satu pelabuhan bagi Kerajaan Kedah Tua. Okey. Prof, bagaimana penyelidik membuktikan yang tapak ini adalah sebagai sebuah pelabuhan? Tapi yang sebab kita nampak di sekeliling ini cuma hanyalah candi-candi saja. Okey. Satunya berdasarkan taburan artifak tu tadilah, macam mana kita nak mengandaikan bahawa kawasan ini adalah sebuah pelabuhan. Maknanya kita kena tengok dia punya taburan kepelbagaian artifak yang kita jumpa di kawasan ini. Terutamanya seramik-seramik asing yang kita jumpa. Kalau banyak seramik-seramik asing yang kita jumpa tu, maknanya aktiviti perdagangan tu berlaku di kawasan ini, yang mana melibatkan pertukaran komoditi tempatan dengan komoditi luar. Dan juga dari segi
dari segi berapa banyak artifak ataupun seramik asli yang kita jumpa tu, taburan tu tinggi ataupun rendah. Kat sini taburan dia tinggi tapi tak setinggi dengan pelabuhan di Sungai Mas. Yang tu menjadi salah satu petunjuk kepada kita lah bahawa kawasan ini merupakan salah satu pelabuhan juga untuk apa ni, Kedah tua. Kalau kita lihat konsep untuk pelabuhan ni, dia ada banyak. Satu yang paling apa tu tinggi adalah pelabuhan Entropo lah. Kemudian kita ada pelabuhan pembekal, yang mana pelabuhan pembekal ni lebih kecil berbanding dengan pelabuhan apa tu Entropo tu. Ada pelabuhan apa ni, pelabuhan untuk mengumpul barang. Contohnya mungkin produk-produk besi daripada Sungai Batu tu dibawa ke sini untuk dipusatkan sebelum didagangkan ke pedagang-pedagang luar lah. Itu adalah beberapa petunjuk yang kita dapat lah. Kemudian nama pengkalan Bujang tu pun dia menunjukkan apa tu, walaupun nama tu kemudian kan, tapi pengkalan Bujang tu dia menjadi petunjuk bahawa kawasan ini pernah menjadi pengkalan ataupun pelabuhan lah untuk aktiviti perdagangan dan juga pengumpulan barang. Tapi kalau pada pendapat saya, kebanyakan apa ni, barang-barang di kawasan Kedah Tua ni dipusatkan di pelabuhan pembekal ataupun pelabuhan pengumpul dulu, kemudian mungkin daripada situ dia akan bawa ke pelabuhan Entropo di Sungai Mas itu untuk didagangkan kepada pedagang-pedagang luar. Maknanya dia mesti ada sistem yang berpusat, sistem yang teratur supaya semua komoditi-komoditi yang ada kat sini dipusatkan pada satu tempat untuk senang didagangkan dengan pedagang-pedagang luar. Maknanya tak adalah dekat sini apa tu, dekat Pekalan Bujang, dekat Sungai Batu, boleh senang-senang melakukan aktiviti perdagangan tanpa kawalan daripada pemerintah dekat Sungai Mas tu. Mesti dipusatkan lah. Di belakang kita ini terdapat satu tinggalan runtuhan candi yang terdapat di Kompleks Ekologi Pengkalan Bujang. Kita boleh lihat candi ini diperbuat daripada bata. Dan soalan saya untuk Prof, adakah bata ini dibuat di sini ataupun diimport daripada luar, Prof? Okey. Berdasarkan kepada kajian saintifik yang saya dah lakukan terhadap bata-bata yang ada di Lembah Bujang ini, kita dapati bahawa bata-bata ini dihasilkan oleh masyarakat tempatan lah, dihasilkan di sini dengan menggunakan tanah-tanah liat ataupun lempung daripada kawasan sekitar. Kalau dekat kawasan Bujang dan juga Merbuk ni, kebanyakan lempung-lempung yang diambil tu daripada kawasan sekitar ni, sekitar Sungai Bujang, Sungai Baru dan juga berdekatan dengan Sungai Merbuk lah. Kalau dekat Kota Kuala Muda tu, kebanyakan bata-bata yang dihasilkan di sana, kebanyakan tanah liat atau lempung tu diambil daripada lembangan Sungai Muda. So kajian yang kita lakukan menggunakan pendekatan saintifik, menggunakan teknik SRD dan juga SRF tu telah membuktikan bahawa bata-bata ini ataupun industri bata pada masa itu dihasilkan secara tempatan lah ataupun lokal, bukan dibawa daripada luar. Dan teknik pembuatan bata ni dia kalau yang awal tu dia tak A1 sangat. Dari segi pembakaran, dia gunakan pembakaran terbuka, dia tak menggunakan apa tu relau ataupun apa tu relau ataupun tempat pembakaran yang tertutup, lebih pada pembakaran terbuka. Itu kalau kita tengok bata-bata ni kan, kebanyakannya dia senang pecah. Dan kalau kita analisis daripada kandungan mineral tu, mineral lempung yang paling asas pun kadang-kadang ada, contohnya kaolinite ataupun ilite, monmorillonite tu masih ada dalam bata tu. Itu menunjukkan bahawa apa tu, suhu yang dikenakan ke atas bata tu dia tak berapa tinggi sangat. Dia kadang-kadang kurang daripada 550 darjah Celsius dan ada kurang daripada 850 darjah Celsius. Kalau kita tengok bata ni dia senang pecah juga. Tapi kalau bata yang terkena direct
pada suhu panas itu ataupun api itu, dia akan jadi matang dan juga apa tu keras sikitlah berbanding yang bata-bata yang bahagian dalam yang tak kena suhu secara direct daripada pembakaran itu tadilah. Seorang penyelidik telah membuat satu hipotesis yang mengatakan tapak 23 ini adalah sebuah masjid. Apa komen Prof tentang hipotesis tersebut, Prof? Okey, tentang masjid kononnya ada mihrab, bahagian mihrab dan strukturnya sama macam masjid Pangkalan Kakap lah. Apa tu, hipotesis tersebut berdasarkan kepada inilah ruangan ini. Kita tengok ruangan ni, kononnya ruangan mihrab, dan dari segi strukturnya kononnya sama semacam struktur di Masjid Pangkalan Kakap, menyebabkan penyelidik tersebut apa tu membuat satu interpretasi bahawa tapaknya adalah sebuah masjid. Tapi kalau kita ikutkan dari segi apa tu orientasi struktur ni, dia tak, sebenarnya dia tak menghadap kiblat sangat pun. Dia lebih pada orientasi yang terkait dengan candi-candi berunsur agama Hindu yang kita jumpa dekat sini lah. Kemudian dari segi struktur ni pun, dari segi struktur pun, kalau kita tengok apa tu kuil-kuil ajaran Hindu pun memang dekat bahagian depan ni, dia ada satu ruang untuk diletakkan arca sebenarnya. Dan juga kalau kita tengok dekat bahagian tengah tu, sebenarnya dia macam dia tinggikan sikit. Dekat bahagian tengah tu pun berkemungkinan akan ada satu lagi arca. Kemudian kajian yang dilakukan oleh Kamarudin Zakaria pada tahun 85 hingga 91 tu, saya dah cakap tadi mereka jumpa apa ni, kertas-kertas emas tu dekat apa ni, dekat struktur ni, yang mana kertas-kertas emas tu kita jadikan sebagai bukti adanya pemujaan terhadap apa tu Dewa Siwa tu tadi. Cumanya dekat sini kita tak jumpalah lingga ataupun yoni yang terkait dengan pemujaan Dewa Siwa tu tadi, tapi kertas emas tu dah menjadi petunjuk pada kita bahawa wujudnya unsur-unsur pemujaan agama Hindu yang apa tu, yang lebih kepada pemujaan Dewa Siwa lah. Kalau dekat Lembah Bujang ni kebanyakannya memang apa tu, tradisi pemujaan Dewa Siwa berupa yoni dan lingga tu memang berlaku dengan pesat dekat kawasan ni lah. Itu pada saya pun, saya tolak lah pendapat bahawa tapak ni masjid, sebab berdasarkan bukti-bukti kertas emas tu tadi, dan dari segi orientasi pun sebenarnya dia tak menghadap kiblat. Dan ada kajian daripada pakar astronomi pun menunjukkan bahawa tapak ni bukan tapak masjid lah, sebab berdasarkan pengiraan ataupun sudut-sudut astronomi tu tak memenuhi sebagai sebuah masjid yang menghadap ke kiblat. Sekarang kita berada di Candi Tapak 22 yang telah dibina semula pada tahun 1976. Tadi Prof ada mengatakan yang candi ini adalah berupa candi Buddha. Okey Prof, macam mana Prof boleh mengatakan yang candi ini adalah candi Buddha? Okey, satu, kalau kita lihat dari segi orientasi ni, orientasi ni lebih pada orientasi apa ni, utara selatan. Yang mana kalau dekat Lembah Bujang ni, kalau orientasi lebih kurang arah utara selatan tu, dia menjadi petunjuk bahawa struktur ni ataupun monumen ini ada kena-mengena dengan ajaran Buddha lah. Kemudian dari segi jumpaan semasa ekskavasi, yang mana dekat sini kita jumpa arca Buddha duduk dan juga Bodhisattva. Walaupun ada jumpa satu arca Ganesha kat sini, tapi apa tu yang banyaknya adalah arca-arca yang berunsur agama Buddha, seperti arca Buddha duduk dan juga Bodhisattva tadi itulah yang menjadi petunjuk bukti kuat bahawa monumen ini adalah monumen berunsur agama Buddha. Dan ruang-ruang ini adalah ruang di mana apa tu arca Buddha itu diletakkan. Selalunya arca yang kita namakan arca Bodhisattva lah, yang terkait dengan ajaran Buddha Mahayana tu. Dan sebenarnya struktur
Candi Tapak 22 ni sebenarnya dia berdamping ataupun dia apa tu, dia ada satu lagi struktur di sebelah kiri tu, tapak apa tu 21 yang berbentuk segi 4 8 rasanya. Tapi acara tu candi tu ditempatkan di Museum Arkeologi Lembah Bujang lah. Itu kita anggap ataupun kita interpretasikan sebagai stupa lah. Kalau stupa tu selalunya diletakkan abu-abu mayat para rahib Buddha tu, dan juga kadang-kadang diletakkan acar Buddha dekat bahagian stupa tu lah. Maknanya struktur ni sebenarnya dia ada lagi satu struktur yang besar. Dia bukan satu ni saja yang ditinggalkan satu ni saja, tapi dia ada struktur berkembang yang mana sebelah kiri ni adalah stupa, yang sebelah sini berbentuk semacam segi empat tepat lah. Tapi sebenarnya dia ada jalan-jalan di tepi tu kan, kita nampak kan. Lantai yang mempunyai satu lapisan ataupun dua lapisan saja. Dia macam dekat area Sungai Batu juga sebenarnya. Kalau kita lihat punya lantai-lantai ni kan, Sungai Batu ni kan banyak lapisan yang satu-satu ni kan. Dia sebenarnya fungsi apa tu, struktur semacam ni jugalah pada saya, pada pendapat saya dekat sana tu. Dan juga kalau kita tengok bata ni pun, dia dah macam kecil sikit. Dia dah ada bata yang apa tu, yang ada sudut. Kalau dalam kajian tu dia menunjukkan bahawa candi ni dia dah ada perkembangan dari segi teknologi pembinaan bata tu sendiri. Kalau kita tengok candi-candi awal tu kebanyakannya bata dia besar-besar. Standard dia tak size dia tak standard, tapi kalau sini size dia kebanyakannya standard, nipis. Dia punya panjang dan juga diameter pun tak berapa besar. Itu kita lihat dari segi perkembangan ataupun evolusi penghasilan bata di kawasan sinilah. Dan kalau bata yang nipis ataupun standard macam ni, selalunya kita boleh predict dia punya zaman tu bila, antara abad ke 10, 11 macam tu. Sebab kalau kita buat kajian secara keseluruhan dekat Lembah Bujang ni, kalau sebelum abad ke 10 tu kebanyakannya bata tu tak standard. Tapi selepas abad ke 10 tu kebanyakannya bata dia dah digunakan bata-bata yang standard lah untuk dia menghasilkan sebuah struktur candi. Okey Prof, kat sini kita nampak ada candi-candi, dan tempat ini juga dipercayai adalah sebuah pelabuhan. Okey, pada pandangan Prof, pada masa itu siapakah yang membina tapak-tapak ini dan memajukan kawasan ini? Okey, kalau berdasarkan kepada sumber-sumber bertulis dan juga sumber-sumber daripada ekskavasi arkeologi, saya berpendapat bahawa yang memakmurkan kerajaan Kedah Tua ni adalah orang tempatan ataupun orang Melayu kita sendirilah. Tapi dengan penglibatan bersama daripada para-para pedagang yang datang daripada pelbagai benua, sama ada di belah timur ataupun di belah barat, pedagang-pedagang India contohnya, pedagang-pedagang Parsi, kemudian yang Arab, dan juga pedagang-pedagang daripada China. Maknanya fungsi pedagang ni adalah fungsi untuk memakmurkan ekonomi setempat. Dari segi pembinaan, dari segi pelaksanaan ataupun apa tu, untuk mengawal pelabuhan tu adalah orang-orang tempatan, yang orang Melayu kita lah, yang memakmurkan Lembah Bujang tu sendiri. Yang masyarakat ataupun orang-orang daripada benua India, daripada benua China dan juga daripada Timur Tengah Arab itu, dia membantu dari segi memakmurkan perdagangan saja. Dan daripada pedagang tu juga, ilmu ataupun budaya-budaya yang masyarakat setempat fikir sesuai untuk diambil dan juga digunakan oleh mereka tu, mereka ambil lah. Kalau yang tak sesuai tu, mereka tak ambil lah. Itu proses
yang kita namakan sebagai proses akulturasi budaya tu, ya, mana budaya-budaya yang daripada luar tu ditapis, ya, yang mana yang sesuai digunakan di kawasan sini digunakanlah, yang mana yang tak sesuai ditakambillah, ya. Contohnya macam konsep raja tu tadi, ya, konsep raja tu diambil daripada unsur-unsur luar, ya. Kemudian dari segi apa tu teknologi-teknologi yang membantu untuk membangunkan lembah hujang, contohnya teknologi pembinaan, teknologi pembuatan manik, teknologi pembuatan bata tu, dia ada elemen-elemen daripada luar tapi masyarakat tempatan sendiri yang buat, ya, sebab kontak dengan budaya India ni dia berlaku sebelum Masihi lagi, sudah lama kontak daripada India. So dia mengambil masa untuk dia menerima agama Buddha tu, ambil masa beratus tahun juga baru orang di sini terima konsep ataupun agama Buddha tu. Dan dalam masa beratus-ratus tahun tu banyaklah dari segi unsur-unsur budaya, unsur-unsur teknologi, sosial sains tu kita adapt, kita ambil dan kita makmurkan secara secara lokal ataupun secara sendiri, secara tempatan. Okey, artifak-artifak yang berada di tepi kanan saya ni adalah artifak-artifak yang diperbuat daripada batu granit, yang datangnya sebenarnya daripada candi utama di Sungai Mas tadi tu, yang merupakan candi untuk Raja Kataha tu tadi. Ia terdiri daripada pelapik tiang, ada terdiri daripada pelapik pintu, bendul pintu contohnya. Ada pelipit-pelipit ganta dan juga pelipit-pelipit padma. Kalau tengok ada juga tempayan daripada batu, yang secara tak langsung menunjukkan bahawa orang Melayu pada masa itu sudah mahir dalam apa tu membentuk ataupun memahat batuan-batuan, terutama batuan granit ini untuk digunakan sebagai bahan binaan pada candi mereka. Maknanya dari segi teknologi tu mungkin ada pengaruh apa tu luar dan juga pengaruh dalaman, sebab pengaruh luar tu berdasarkan kepada pembinaan yang menggunakan bahan-bahan batuan semula jadi tu untuk foundation, tapi yang bahagian atas tu selalunya dibuat daripada apa tu binaan-binaan daripada kayu menggunakan sama ada atap daripada daun daun-daun nipah dan sebagainya ataupun daripada apa tu daripada atap genting, itu menunjukkan ada unsur-unsur luar dan tempatan dalam apa tu dalam pembinaan monumen-monumen berupa candi tu, tapi dibina oleh masyarakat tempatan lah, sendiri. Kalau kita tengokkan dari segi struktur binaan itu, dia tak berapa apa tu berapa kompleks berbanding dengan apa yang semacam yang berada di India. Dia mudah dan kadang-kadang kalau kita rujuk kepada apa tu kitab-kitab Manasara contohnya, ataupun Mahayamata contohnya, dia tak ikut sangat kitab-kitab tu. Itu menunjukkan bahawa apa tu masyarakat penglibatan masyarakat tempatan dalam dalam pembinaan monumen-monumen. Okay. Sebagai penutup, Prof, boleh tak Prof kongsikan dengan kami bagaimana caranya kita nak tanam rasa cinta, rasa sayang generasi muda ni terhadap warisan kita, Prof? Okey. Untuk generasi muda kita ni apa tu minat sebenarnya, yang pertamanya kita nak kena bagi generasi muda ni minat terhadap kita punya warisan, maknanya dari segi pendekatan kita menceritakan tentang sejarah, sejarah dan juga sembangan nenek moyang kita, sama ada dari segi perkembangan sosial budaya ataupun perkembangan apa tu dari segi sudut sains dan teknologi tu, kita kena highlightkanlah kepada budak-budak muda ni. Maknanya pada saya, orang muda ni kena minat sejarah dululah. Kena selalu membaca buku-buku tentang sejarah, sebab kalau kita ikutkan topik sejarah ni
merupakan topik yang paling bosan dekat sekolah kan. So kita kena fikirkan cara macam mana mereka nak minat tentang topik sekolah. Salah satunya adalah dengan kita gunakan pendekatan ekologi lah, sebab saya tengok berbanding dengan pembacaan sejarah yang bersifat dokumen tu. Betul. Budak-budak muda ni dia lebih minat tentang aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan ekologi ni. Dengan hands-on punya aktiviti. Maknanya kita di peringkat universiti ni ataupun di peringkat sekolah, di peringkat universiti dan juga agensi-agensi yang terlibat dengan warisan ini perlu menggandakanlah aktiviti-aktiviti yang terkait dengan ekologi dan juga warisan supaya supaya kita, minat tu dapat kita pupuk daripada aktiviti-aktiviti yang kita jalankan. Kalau setakat membaca dokumen ataupun buku tu mungkin sukar kita nak tarik minat dia orang tu. Okay. Tapi kalau melalui aktiviti, mungkin aktiviti arkeologi, aktiviti konservasi contohnya, mungkin dapat menarik minat mereka ni untuk memelihara kita punya warisan itu. Itu kita kena tingkatkanlah cupangan daripada orang-orang arkeologi, mungkin orang-orang konservasi juga. Baik. Dan dari segi promosi dan juga publikasi lah dalam media sosial yang sekarang ni menjadi trend kepada budak-budak muda tu, kita kena banyakkanlah memberikan info ataupun maklumat tentang tapak-tapak sejarah dan apa yang mereka boleh sumbanglah kepada pemeliharaan tapak-tapak tersebut. Kalau kat Malaysia ni saya tengok kita kena tarik masyarakat setempat tu sendiri untuk jaga dan juga peliharalah tapak-tapak yang ada dekat kawasan dia orang tu. Okay. Macam yang diaplikasikan di Indonesia ataupun di negara-negara lain yang ada banyak tapak warisan tu. Peranan masyarakat tu sendirilah. Okey. Sekian saja bual bicara kita pada kali ini. Nantikan kemunculan siri seterusnya pada masa yang akan datang. Akhir kata, patah tak tumbuh, hilang tak berhenti. Sayangi, kenali dan lestarikan warisan kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada tetamu jemputan kita pada hari ini dan para penonton kerana setia bersama hingga ke penghujung bicara. Semoga segala usaha penyelidikan dan perkongsian ilmu ini dapat memberikan manfaat kepada penonton dalam mendokong pelestarian warisan bangsa. Jabatan ini mengalulukan sebarang cadangan dan pandangan untuk terus mencari dan merungkai fakta-fakta baru sebagai rekod warisan negara. Saya, mewakili kru dan rakan penerbitan, mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang sudi menonton bual bicara eksklusif pada kali ini. Jangan lupa saksikan siri kelima pada 18 Oktober 2021 yang akan mengupas lebih banyak lagi sejarah menarik Kedah Tua. Sekian dari kami. Assalamualaikum dan salam hormat. Kenali, sayangi dan lestarikan warisan kita.